Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan haul sendal yang udah aku beli. Ini tuh di Shopee ada ya, di online-online store-nya ada. Dan kali ini aku belinya di offline, teman-teman. Kenapa? Karena aku mau ngecek kaki aku bermasalahnya seperti apa atau jenis kakinya itu seperti apa. Jadi aku putusin untuk ke offline store-nya yang ada di Central Park Mall. Karena aku baru sempet ya, aku pengen banget beli ini tuh udah dari kemarin-kemarin ya kan. Tapi baru sempet, ya udah aku beli di offline. Nah, ini teman-teman, kita langsung aja unboxingnya nih. Ini aku niatnya beli satu karena alhamdulillahnya kaki aku tuh dapat ukuran kaki kecil atau kaki size anak bocah gitu ya guys. Aku tuh biasa pakai size itu 35-36. Kalau untuk yang sendal-sendal yang kayak di mall-mall gitu kayak Charles & Keith, Pedro. Tapi di store ini 35-nya itu lumayan. Jadi kayak masih lebih segini gitu loh. Seginilah lebihnya, lumayan tuh ya segini. Kalau untuk sendal kan kalau kegedean banget kan kayak jalannya ketinggalan, gak nyaman gitu kan. Jadi aku dapat size bocah dan harganya lumayan drastis banget dibanding size dewasa. Harusnya ini kayak mahal gitu ya kan. Jadi tapi jadi murah karena aku beli size bocah. Ini aku beli 2. Dapat kartu garansi gitu. Jadi yang punya aku itu harganya 598 dari 1 jutaan gitu. Terus yang punya suami aku itu harganya dari 1,4 jadi 994 guys. Harusnya tuh bayarnya banyak lah. Jadi cuman 1,6 kembali kurang 8.000. Lumayan guys. 6 buat kaki diinjek-injek, tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat ya buat kaki aku. Aku tuh beli ini gara-gara aku pernah kepleset jatuh duduk, jadi tulang belakang aku bagian sini kayak tulang mau ke tulang ekor gitu ya, di atasnya pinggang gitu, itu tuh suka ngilu banget, kayak nyut-nyutan nyeri banget, kadang-kadang sampai jalan aja susah. Tapi tuh kadang-kadang guys, terus ke paha, ke lutut. Nah, itu tuh aku suka kayak gitu. Masalahnya tuh itu. Pokoknya kalau naik motor kelamaan, kalau duduk kelamaan kayak di lantai, di lesehan gitu, aku tuh suka kumat. Jadi aku mutusin beli ini karena aku lihat orang-orang pakai ini katanya ngefek. Ya udah aku coba karena mahal ya. Aku mesti ke offline dong biar nyoba dan cocokin gitu. Jenis kaki aku bermasalahnya kayak apa, dan ternyata kalau kaki aku ini namanya flat foot. Tapi nggak terlalu flat-flat banget, masih kayak ada lengkungan dikit tapi flat gitu guys. Jadi kalau kaki flat itu masalahnya tuh kayak pinggang gitu, nyeri gitu kan, tumit. Tapi kalau tumit semenjak aku udah turun hampir 9 kilo, aku tuh nggak masalah ke kakinya pegel di telapakan gitu. Cuman itu tadi tulang belakang ini yang suka ngilu gitu kan, suka kaku. Aku nggak tahu sih, mungkin udah umur ya kan, atau temen-temen juga ngalamin hal yang sama kayak aku, ya bangun tidur tuh kakinya kaku kram tulang belakang sih ya, apa karena gara-gara preset, aku juga nggak tahu. Pokoknya itulah masalah aku yang aku alamin setiap hari. Nah, ini size bocah, jadi modelnya nggak banyak, warnanya nggak banyak, ya always lah. Yang penting bisa punya gitu kan buat kesehatan, dan yang penting dipakainya tuh pas gitu. Ini kakaknya bilang pokoknya tuh selama pakai ini tuh kayak baru-baru itu bisa menyebabkan kakinya kapalan, lecet. Kalau yang parah banget, terutama kakinya suami aku, dia tuh bener-bener datar banget itu. Kalau kaki aku nggak terlalu datar-datar banget, tapi datar gitu kan. Dia bisa kapalan, kataku kalau misalnya kapalan, kapalnya dijual aja lumayan gitu ya kan. Nah, karena kaki aku tidak parah-parah banget, jadi mungkin aku nggak sesakit yang dia rasain gitu nantinya. Makanya ini aku buru-buru review mau dipakai guys. Ini tuh aku pakai MyFit F4 Red Rose nomor 34. Red Rose warnanya merah guys. Aku pengen warnanya belang-belang, tapi nggak ada. Model belang-belang modelnya slow. Aku demennya
yang jempolnya masuk gitu, karena aku kalau pakai sandal ini suka ketinggalan. Dan ini ada petunjuknya guys, pokoknya nih cara-caranya lah di sini. Kalau sandalnya jelek juga jangan dibuang, nanti ditukar tambah di harga 200.000. Oke, nih ya sandalnya. Nanti kalau yang mau beli di Shopee ada, aku kasih linknya, dia ada di Shopee guys. Nah ini dia sandal. Ini sandal mahal kedua aku yang aku beli seumur hidup aku. Yang pertama itu aku beli Charles & Keith 599 dan ini 598. Jadi beda 2.000 guys. Beda 1.000. Ya pokoknya intinya mahal dan harus dipakai ini setiap hari gitu. Jadi ya di mahal-mahal diinjek-injek. Oke, ini sandalnya. Tuh. Dia tuh bahannya gak tahu mahal kenapa, pokoknya ininya kulit gitu ya. Kulit. Ininya kulit. Terus dia tuh aku bilang tadi aku scan kaki karena ini tuh bantalan ya tuh kalian bisa lihat ya, ini tuh bergelombang gitu loh. Jadi setiap masalah kaki, bukan masalah kehidupan, ini itu ada jenis-jenisnya gitu di store-nya. Tuh, banyak jenis-jenisnya. Nah, ini aku yang flat foot kayak gini. Jadi kaki aku sendalnya ini harus kayak cegokan gitu loh. Tuh. Apa sih namanya ya? Melengkung gitulah tuh istilahnya. Tuh, aku bilangnya cegokan. Tuh kayak gini, dan ini tuh alasnya kulit. Kulit apa ya? Kulit sapi apa kulit apa enggak tahu, pokoknya kulit ya kan tuh. Karena ini size-nya size bocah, aku minta yang belang-belang, yang apa kagak ada guys. Aku tuh pengennya warnanya hitam atau warna netral. Enggak ada, tapi ini cocok juga sih di kulit aku. Enggak kayak ngejreng-ngejreng banget di kulit mah bagus-bagus aja. Nah, aku pengennya tuh yang model kayak gini. Nah, model kayak gini nih yang masuk jempolnya, dia tuh warnanya cuma ini karena size bocah. Kalau size dewasa dia ada. Terus alasnya kayak gini. Tuh, kayak gini. Ini sendalnya kalau dibilang berat enggak, ini enteng. Karena ini kecil ya, teman-teman. Jadi enteng. Tuh. Nih, buat teman-teman yang punya masalah. Masalah-masalah kaki, bukan masalah kehidupan, coba cobain ini. Siapa tahu enak gitu. Nanti aku mungkin kalau udah 3 bulanan aku bakalan review ulang kembali. Oke, ini sendal aku yang pertama ya. Lanjut yang kedua, ini punya suami aku dan kalau size-nya gede, berat, guys. Jujur, berat. Enggak benar. Kayak beban hidup. Nah, dia tuh size-nya size 44. Tuh. Mana sih? Size 44. Berat. Kalau yang ini tuh, kalau yang dewasa tuh modelnya kardusnya beda sama yang bocah. Aku suruh dia tuh benar-benar pakai yang nyaman. Soalnya dulu aku pernah beliin sendal yang harganya gopek 500.000. Dia makainya cuman beberapa kali doang, kata dia sayang. Kata ini kalau kali gue pakai nih 1 juta, aku bisa tipis dia nih, berat banget soalnya. Soalnya kan dia kakinya flat, jadi harus benar-benar dibenerin gitu biar enggak pegel kalau kaki dia. Kalau jalan jauh pegel, guys, karena mungkin faktor berat badan juga ya, gemuk. Nah, ini. Ini berat nih. Tapi enggak berat-berat banget sih, biasa aja kalau bagi dia mah enggak berat ya, kalau bagi aku kan kakinya kecil ya, jadi berat. Nih, dia kayak gini, warnanya hitam. Ini juga sama nih kulit. Terus ininya modelnya kayak gini. Kalian bisa lihat ya, ada cegokan-cegokannya gitu loh, lengkungan-lengkungannya tuh. Ini benar-benar gede banget, guys. Tuh, kalau yang cowok tuh modelnya kayak gini. Ada sih bisa kapelan juga, cuma kaki aku kecil jadi susah kapelannya gitu, guys. Yang kapelan modelnya model kayak gini dan aku enggak suka model kayak gini. Ngeri ketinggalan gitu loh kalau kaki kecil, selebihnya sama. Oh, kalian bisa bandingin ya kakinya. Tuh, segede gaban sama kecil banget. Tuh. Makanya aku bilang punya aku tuh enteng banget karena punya dia tuh berat kalau dipegang. Tapi kalau misalnya ya dia pakai sendiri mah enggak berat. Tuh ya, beda jauh, guys. Ini 34, ini 44, beda 10 nomor. Dan sendal ini tuh dari size 28 sampai 47. Jadi buat teman-teman yang kakinya kecil kayak aku atau kakinya gede, itu bisa datang ke MyFit langsung. Cobain dah tuh. Kalau punya masalah-masalah kaki ya, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu review dari aku. Perdana banget beli sendal mehong, ya kan?
Karena ya buat kesehatan siapa tahu benar-benar ngaruh dan ngefek. Mungkin nanti untuk 3 bulan ke depan aku bakalan review lagi apakah pinggang aku masih suka sakit atau enggak. Atau nanti abis 3 bulan, 6 bulan aku bakalan review kembali dan kasih tahu sebenarnya udah seperti apa gitu ya kan. Nanti buat teman-teman yang mau beli di Shopee, aku kasih linknya juga di description box. Terima kasih ya udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!